fatal melintas nalar. Bagaimana tidak? Ketika sang kekal menjadi sementara, pencipta menjadi ciptaan, diseberanginya jalan yang tak mungkin bagi kita umat manusia menjangkaunya. Di tempat nun jauh di sana, dia datang ke sini dekat dan ada bersama dengan kita. Nalar tak mampu memahaminya, betapa besar gairah kasih yang ada padanya, membuat ia menyelintasi jarak yang tak terhingga. Nalar tak mampu memahami bagaimana sang mulia rela menjadi hina, tinggal di keberdosaan yang tidak menyenangkan. Tetapi itulah fakta nyata yang tak terbantah, tercatat oleh sejarah perjalanan hidup anak manusia. Natal memang luar biasa, karya tak terhingga. Nalar memang tak mampu memahaminya, tetapi iman memberikan gairah untuk kita memaknainya. Betapa Natal memang sungguh-sungguh luar biasa. Namun selalu yang menjadi pertanyaan, adakah semangat sama hidup di hati kita untuk bagaimana berbagi dengan sesama, tak tinggal dan diam di zona keamanan hidup kita, tapi rela keluar datang menyapa orang-orang di sekitar yang ada, supaya Natal tak sekedar sebuah logika-logika yang berhenti di benak kita, tapi dia boleh menjadi aksi nyata yang bisa dilihat, diukur, dan diuji oleh tiap orang dari waktu ke waktu dalam perjalanan kehidupan. Natal melintas nalar, memang betul penjelasannya hanya dengan tindakan nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.